sama produk yang aku beli di Shopee yang lagi hits di kalangan beauty vlogger. Dan ini rada dulu KW, versi KW-nya itu, tapi murah dan worth it lah. Mau tahu review soal makeup tools yang mau aku kasih tahu ke kalian sekarang? Jangan lupa subscribe dulu di bawah, tekan tombol loncengnya biar dapat notif kalau aku upload video lagi. Dan jangan lupa di like, di share, and di komen di bawah biar aku makin semangat buat videonya. Oke, let's move on to the video. Sekarang aku mau review soal ini. Teman-teman yang suka buka beauty vlogger, suka ngeliat vlognya, pasti tahu ini apa. Makeup tools. Maaf ya, ini kacanya rada kotor karena aku pegang-pegang terus. Ini dupnya Foreo Luna yang harganya 2 jutaan. Karena aku orangnya rada perhitungan, rada pelit, males aja gitu ya kalau beli produk yang mahal dan gak jelas kegunaannya, belum tentu pasti kegunaannya. Ini aku nyari yang murah. Waktu itu aku lihat video vlognya Kak Ratu, terus aku di keracunan terusnya, terus aku beli di tempat dia beli juga. Ini mereknya Forever, dikirimnya dengan bubble wrap tanpa di pengaman yang lain, tanpa dusnya, memang cuma ini doang. Isinya itu ini kaca, isinya toolsnya, makeup toolsnya. Terus di dalam sini ini ada apa namanya, instructionnya. Terus di belakangnya juga ada, di dalam sini ada casnya tanpa batok seperti biasa. Terus di toolsnya ini warnanya pink, memang aku pesen yang warna pink. Terus bulu-bulu ininya tuh halus banget, beda ya, ini bulunya tuh lebih halus daripada yang di belakangnya. Yang di belakangnya tuh lebih kasar. Dan aku udah nyobain ini dari sejak dia datang, udah hampir semingguan, dan emang lebih bersih rasanya, lebih enak, muka lebih halus. Terus karena double cleansing pun aku lakuin, tapi masih agak kerasa kurang bersih. Tapi kalau pakai ini jadinya rasanya bersih banget. Terus efek dari sabun muka kamu yang kamu pakai itu lebih kerasa. Terus ini bisa dipencet, lampunya akan jadi warna biru. Terus ini geter-geter gitu. Ada tombol minus untuk kecilin, dan ada tombol plus untuk gede. Biasanya aku pakai itu cuman segini. Cuma memang tidak terlalu getar kencang. Kemudian aku kasih sabun di sininya, karena yang biasanya aku pakai tuh yang ini. Kalau yang di belakang itu kan memang bulunya tuh rada keras dan agak sakit di muka, terutama kalau kalian punya jerawat-jerawat yang aktif itu jadi keras dan sakit. Tapi kalau yang depan ini enggak, ini lembut. Aku biasanya naruh sabun muka di sini secukupnya, terus aku langsung nyalain, kecilin volumenya, dan aku balurkan ke seluruh muka dan cuci muka seperti biasa cuci muka. Dan ini benar-benar berguna banget buat aku. Dan karena kata Karatu juga memang berguna, jadi aku udah percaya aja gitu. Dan harganya, kalau yang boleh tahu, harga aslinya Foreo Luna itu 2 jutaan, tapi ini 65.000, 64.000 sekian. Nanti aku tulis di description box linknya biar kalian bisa ikutan. Oke, sekian dari aku reviewnya, semoga berguna. Semoga kalau kalian yang nyari makeup tools, pengen nyari brush tools untuk bersihin muka, kalian bisa terbantu dengan info. Sekian dari aku, semoga bermanfaat, dan see you soon on next video. Bye bye.